yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Sebuah pantomim komedi Aceh yang berjudul Beban Negara. Selamat menyaksikan. Keluarga yang sederhana tersebutlah tiga nama, yakni Raban sebagai anak beban keluarga, Nabul sebagai ibu rumah tangga, dan Jalaluddin Kurajin sebagai tulang punggung keluarga. Beginilah ceritanya. Cukup cara buat pantahmu yang dikira aku, ya? Jangan juga kepala, ya? Buat aja kebuban negara daripada aja kebuban keluarga, ya? Buat negara yang masih dia nanggung, punya buban keluarga, aku yang nanggung. Ini cara, ya? Kira terpilih, ya, menyuruhkan ilmu, ya? Dunia tanah keradahan. Kepala ilmu, dia nak cok air-air kepupuk. Kepala ilmu, Alah, aku cuma cek orang-orang ini. Baik ini, apa yang tidak tegak? Pula milihnya berita, ya. Kepiruh warna-warna pula. Omong kerang. Merasa kalau ini, kau omong kerang lah. Omong kerang.
Yuk, kapan cerai? Kapan cerai? Kapan cerai? Cek lagi ibu mati mana mana tu? Ya, dan nyonya, biru je itu. Boleh aku pepet tak leh ayah nyonya leh? Ni je kupi leh dengan kau mana leh? Ayah aku dah baca berita tentang him, dah masak kau leh ya. Atai kara pate kara haji kara orang orang ye cikannya biru dong, jadi mendung tentang him. Bagaimana hai ayah, maka jin suntik vaksin supaya baik kena virus. Ya. Baik kayu tendaran gue juga koi. Aduh penyupai negara ya koi. Alah astagfirullah. Kata cuplak tangga itu sakit biar. Tanghi menyewa ke Tuhan lagi nyewa dia tak vaksin kong demi sehat. Makin bagi harta ya Tanghi. Bagaimana hai ayah? Drone letak termakan hoax drone-nya. Berita yang hanaga tentang vaksin dong. Nepateh mandum dong. Ancur negara menyorong lagi drone mandum pikiran. Ika yang nak makan hoax, ika yang pun hoax. Pintang hoax aku makan. Hanya hoax tu hoax. Urut laju bukan sama cun. Bantuk. Kalau. Mak, peng. Hai moyo joy. Ya ampun kau. Ani lupi kan lupa yang tengok ya. Pakon di maya. Menan bata urut di dalam tiaw. Ani mana agak tenau. Ani tak minta ya ya. Bari dalam tiaw. Bata bin lalai jiu. Sebelum pula ya. Hai. Tampilan tak payah bubum tak buat pengat. Lihat dapat jadi hukum, baru dapat jadi matanya. Ayo tanya, umat tak kira yang tak kira kau yang kira gue yang. Oh ya ya ya, get. Tibalah Ramban di sekolah. Di sekolah, ia bertemu dengan kawan-kawan. Pi, kabar mas Rahman? Ya, kita kan api-api wei lah. Mentang mau NT Fire. Hana mas, kado pi u mah ke berima ele pak dilun. Sapa wasil kula lun dah bantu mak lun muka jamu. Beda kan semua tu. Kan sebenarnya kita orang jenis yang kita mahu pak sekolah tu. Dan jenis kuliah. Hana lun tuan tuan pegah lon. Sebab lun dua setang hana mampu kerja kuliah lun. Lun mula mentang mbak merompok besok kadang nak rezeki dajak kuliah. Beres ya wak kah? Memang punya sesuai yang nak keinginan belajar. Tapi hanya kemampuan orang tua. Cik dah nasal alih dan jak abak sekolah man tiga lah aja besarnya lho. Di sini tak ada yang sesuai. Yang penting semua nak belajar pun ya. Idro ni, orang cana alih tamak sekolahnya lho. Tanya memang hanya panjang cita-cita. Beban keluarga lewatnya. Mungkin menyewa panjang umum lonjak pada ya. Lonjak but? Kon. Lonjak muka beja. Senang sanggih pada ya, lagak apa? Tak muka apa-apa mesti orang bukan. Sama sih. Ketika siswa-siswa asik berbincang-bincang, akhirnya Pak Guru pun datang. Boy, apa ini ribut sekali? Lagi buka rabu si berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekarang bapak absen dulu.
Saukani sabun mandi. Guru kamu kamu sari. Adina. Sabirin nunggu pembeli. Hadir pak. Sumanto Ortodo. Oke, inyong hadir pak. Terakhir, Marhaban ya rakan. Hadir pak. Ya bagus bagus. Baiklah, hari ini masih dalam minggu pertama kita bersekolah secara tatap muka. Setelah sekian lama kita daring ya. Dan tak lama lagi kalian ini yang sudah kelas 3 ini ya juga akan tamat mungkin ya, insyaAllah. Jadi bapa harap kalian sudah memiliki rencana untuk apa ini, untuk rencana sesuai dengan cita-cita masing-masing. Bulan kemudian mereka pun telah tamat dari sekolah. Raban dan kawan-kawannya berdiskusi tentang langkah selanjutnya, langkah yang akan mereka lakukan setelah tamat sekolah. Kiban nanya, hai apa Kiban? Yang kemana? Awalnya dong ke abai jika biaya sesuai dong. Ini yang ke jejak kuliah. Tanya awak, tak belajar. Hanya biaya sesuai. Orang tua, apa yang apa yang menunjuk tanya kuliah? Alah, kenapa kuliah? Kamu kak cik-cik ke roh? Kenapa nak minta kerja yang hanya kuliah? Orang jejak kuliahnya, kan untuk minta kerja ngon. Tapi untuk minta ilmu, punya kan ilmu, kerjanya negro, wawasan tanya perle. Kupu rumah punya lift dan jauh kuliah. Hanya empat kerja. Hanya berharap beli jadi pegawai negeri untuk menerusi tanya. Oh muka, pegawai negeri cik lipe tak peluang ke zaman ini. Ibarat kenang jackpot. Dalam seribu esa peluang. Pegawai negeri dianggap bubuan negara menjadikan tu robot. Menan, tanya-tanya ukurung tak cok anu. Jika kenet motor, kol kuning. Waktu yang apa yang tak belum motor kuning itu. Kau boleh ke motor kol kuning buat jalan? Jalan-jalan macet mengabai gara-gara ji. Tupi yang ni bantam mak sama adung. Cukup je aku boleh motor kuningnya. Payah, di Aceh ada perusahaan lagi yang provinsi lain. Lihat pengangguran, provinsi termiskin di Sumatera ke. Gara-gara lagi nyan, solusi ji eksploitasi alam. Krok gunung, krok krung, koh kaya, wate banjir mo. Mo pecik je dah kerja. Sekolah ke anak dah lanjut leh. Otomatis dah nyonya je ke beban keluarga atau beban negara. Eleh, yang ke nyan. Dan minta cara ke pandang get. Yang je dalam mar ngon ijazah SMA. Hek punya ijazah SMA dan minta kerja yang mangan. Payah kata rong lah orang tarik. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah seorang bandar narkoba yang ingin memanfaatkan mereka. Jadi begini,
Ku dengar deh di rupai, kalian tadi mau jadi kerja kan? Iya bang. Jadi begini lah, aku punya sedikit kerjaan buat kalian. Kalau kalian mau hantar barang ini, ke alamat dan nomor HP ini, awak kasih kalian lupa satu orang satu juta deh. Mantap itu bang, biar kami kerjakan. Ketidaktahuan mereka akhirnya dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk dipekerjakan sebagai kuli antar narkoba. Dan mereka mulai menikmati pekerjaan haram itu. Namun sangat disayangkan, pekerjaan mereka lama-lama ketahuan oleh polisi. Siap, drag. Hadap kanan, drag. Hadap kiri, drag. Sedengah lincang kanan, drag. Siap, drag. Perhatikan apa-apa. Hadap kanan, hadap kiri. Serong kanan, serong kiri. Balik kanan, balik kiri. Jalan di tempat, drag. Aduh, amburadur. Waduh, bangun. Apa kalian ini BBB-nya? Kayaknya lulus sokok semua ini. Pasukan, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat malam. Selamat pagi. Jadi, malam ini kita akan merapat ke sebuah lokasi yang sudah kita rapatkan tadi siang untuk kita lakukan operasi penangkapan gembong narkoba. Diduga mereka memiliki senpi menurut laporan intelijen kita. Saya harap antum-antum semua dapat lebih siap dan waspada dalam operasi malam ini. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Siap, laporan komandan. Ya sudah, ya dulu biar semangat. Hei Babiton, Jai. Hei Babiton, Jai. Bukan Nergi, Rosso. Extra Joss, Wee. Nogi, bukan Nogi. Hei Babiton, Jai. Hei Babiton, Jai. Bukan Nergi, Rosso. Extra Joss, Wee. Nogi, bukan Nogi. Mantap. Ya sudah, kita akan segera solo Bandung sebelum transaksi mulai. Jadi apa yang singkat malam ini saya cukupkan. Bubar barisan. Ketika transaksi sedang dimulai, tiba-tiba polisi datang mengepung mereka dan terjadi kontak senjata. Saya lihat barangnya. Hehehe, tentu saja tuan, asalkan kami bisa melihat uangnya. Ini 10 miliar rupiah asli, bukan kawi. Hehehe, sabu-sabu kualitas 1 sesuai pesanan, bisa dicek dulu kualitasnya.
segedut mantep. Bagaimana, Adil? Deal, deal, deal. Pengkelon barang ke drone. Bagaimana saksi sah? So. Jangan ada yang bergerak. Kalian sudah dikepung. Gak ada semua sapo. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa, banyak-banyak biar doang. Mani enggak. Jaga yang kanan, jaga yang kanan. Bang, 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 bang. Woi, woi, lipet dulu, sini gue, sini gue. Woi, jangan gue dulu. Bang, lipet dulu, lipet dulu, lipet dulu. Eh, jaga tangga, jaga tangga, jaga tangga. Jaga tangga dulu, jaga tangga, jaga tangga. Jaga tangga, mau naik gue. Jaga tangga, mau naik gue, mau naik gue. Sabar gue, sabar gue. Jaga tangga, mantap sekali. Tembak lagi, panik itu. Eh, repeat dulu. Repeat dulu, mantap. Siro, darah dulu. Ada darah. Kenapa tidak ada? Kasih kamu darah. Aduh, sudah diripe. Jaga. Saya nggak tahu apa-apa. Aduh, kok aku pula kena tembak ini macam main pula, Pak. Baba, tolonglah, Pak. Borgol semua, yang luka segera diobati pakai daun serapu. Bawa semua kantor, cek semua barang bukti. Akhirnya, mereka pun ditangkap dan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Setelah beberapa tahun menjalani hukuman, Raban pun pulang ke rumah. Sekarang, dia sudah menjadi anak yang soleh karena penjara sudah menyadarkannya. Hai ayah Singgan, cukup rindu lah kana, cukup rep anak dasawur ji. Dasawur lah masanya lebih hanjut, karena tengok COVID. Hang untuk keriban penggali itu. Bapak menang ji. Lu nyujak badaya awal ya ji, Cim. Tengah ada ikut gop yang anak agama ya ji. Cukup boleh aku anak. Nenek lagi haji. Napa maaf ya? Napa maaf ya? Hukuman dalam penjara kadang jika ubat. Ada way makin berat. Anda dokre bantu gak lawannya. Makin dalam penjara makin lancar bisnis dah keboy. Rempah nang grauri. Ma, ayah. Pemaharaban ayah. Dan kesalah langkah gara-gara terlalu nafsu dunia. Kalian pemalai keluarga. Kamak pemaah ya anak. Ayah kaya pemaah cik kata. Gertanya ada gatin-gatin udib. Dia ajut baik cukai buat-buat yang harim lagi nyerpoy. Buat-buat yang anda gerendah oleh Allah Subhanahu Taala. Pun dia tak terbaik. Udib dalam dunia ni tak tegak. Minta yang halus ya ni, minta yang halus. Bahaya kita ni buat mati mana tu ya. Bahaya buat minta yang halus. Tapi bahaya ada yang di mata Allah Subhanahu Taala. Get ayah, jino lon kasadar bahwa mandum na belasan pu yang lon pegat. Dalam penjara lon kasadar. Nila kedua lom baik salah jalan li.
baik jeli ke beban keluarga dan beban negara. Gagah-gagahan. Akhirnya Rahman meminta maaf kepada keluarganya dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Semoga penampilan kali ini dapat memberi hikmah kepada kita semua. Kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penampilan kami. Kami dari Teater Trauma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teater. Salam teater.